Baik, terima kasih. Cerita Pagi Perlis hari ini adalah berkaitan dengan industri pembuatan pisau yang pada mulanya dijalankan hanya sekadar sebagai hobi dan kini telah menjadi sumber pendapatan lumayan. Dan bersama dengan saya pada pagi ini iaitu Tuan Empunya Badan, Sheikh Ahmad Haikal Sheikh Rohmat, iaitu pemilik Steel Technical Malaysia yang membuat pelbagai jenis pisau. Baik, Sheikh. Jadi, Sheikh, sebagai seorang anak muda, apa yang membuatkan Sheikh minat dalam pembuatan pisau ni? Pertama sekali, sebenarnya kita mula berkecimpung dalam pembuatan pisau dan parang ni sebenarnya atas minat saya dalam bidang mekanikal dan juga persenjataan. Jadi disebabkan tertarikan saya pada bidang senjata ni, jadi saya memilih untuk mempelajari cara membuat pisau dan parang lah. Jadi kalau kata kita lihat antara jenis ataupun style-style pisau yang dibuat di sini, boleh share ceritakan sedikit? Biasanya dalam domestic market Malaysia ni, kami ada beberapa jenis pisau yang mana menjadi perhatian daripada pelanggan di Malaysia lah. Contohnya seperti pisau untuk melapah daging, pisau untuk menguruskan sembelihan korban dan juga pisau-pisau untuk kegunaan outdoor activity ataupun seperti kegunaan hiking, jungle trekking dan lain-lain aktiviti luar lah. Dan juga kalau kita lihat sejauh mana kita tengok permintaan ataupun pasaran jenis-jenis pisau yang Sheikh buat ini sendiri? Untuk masa sekarang ni kita fokuskan hanya dalam pasaran dalam negara dulu, termasuk Sabah dan Sarawak. Akan tetapi kita juga dah ada mula mendapat sambutan daripada luar negara seperti New Zealand dan Australia lah. Kemudian untuk masa sekarang ni kita hanya menjalankan perniagaan dalam internet ataupun atas talian secara sepenuhnya lah. Dari segi harga dia macam mana? Dari segi harga dia, kita ada beberapa jenis julat harga. Contohnya seperti harga untuk pisau yang kegunaan lapah daripada RM150 hingga ke RM500. Kemudian untuk produk-produk yang premium ataupun produk-produk collectible item, harganya bermula daripada RM500 sehingga ke RM1,300. Baik, terima kasih Sheikh untuk pagi ini. Jadi itu yang kita boleh ceritakan di Perlis hari ini, dan bagi sesiapa yang mungkin berminat dengan pisau ini boleh berhubung dengan Steel Technica Malaysia ini juga. Dan saya rasa itu dulu cerita pagi dari Perlis. Kembali semula kepada rakan penyampai, silakan.